Ini dok, tenggorokan saya tiba-tiba sakit, gatel, panas rasanya dok. Wah, ini mah beneran radang bu, coba. Bapak lagi diobat? Iya bu, beneran radang. Coba bu, do re mi. Do re mi. Jadwal kontrol siapa aja ya? Oh iya kan hari ini jadwalnya Bu Yuyun sama Bu Tejo. Yaudah deh tunggu aja, kalinya bentar lagi juga dateng. Rumi, itu Mama tuh. Ma, kok bangun tidur langsung makan aja? Sikat gigi dulu, kek. Laper, Pak. Laper banget. Pas banget. Enak, tapi nih. Seger, melek mata. Iya pak, tapi enak. Lanjut lagi ya. Seminggu loh. Kayak nggak makan seminggu. Enak apa? Mau? Coba deh. Ntar sakit mah. Perutnya. Ntar radang lagi. Apa nggak tanggung jawab? Biarin. Enggak, tenang aja. Udah biasa pak. Lagi juga makan. Ma, Arumi ini, Rewel. Iya, 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 Arumi. Dah, kamar dulu, sebentar. Pedes mamanya, dek, pedes. Kotor bener adek bajunya. Maaf ya. Ma, tolong ambilin baju Arumi dong. Iya, Ma, sebentar. Amin. Ganti baju, dek, kotor banget di dekil. Tadi habis maem apa, dek? Amis, kip, iya. Aduh, bo, cium, bo kikap, bo. Lagi. Papa, minta baju Arumi, pa. Arumi. Ima, baju Arumi. Masuk angin lagi. Nah, itu kenapa batuk-batuk? Iya, Pak. Gatel. Makasih ya, Pak. Tuh kan, pasti tadi yang makannya pedes-pedes. Iya sih, Pak, ya. Tapi masa iya sih gara-gara makan itu aja? Tuh, pasti radang itu. Sini rumahnya, ular lagi. Bikin repot. Arum sama papa dulu ya. Kayaknya mama mau telepon dokter aja deh. Aduh, udah aja mama nih. Ya udah ma, tuh panggil dokter ya. Kasian nih Arumi, ntar nular. Iya pak, mama panggil dokter dulu. Ya, ya.
Ya. Ada telepon. Halo? Halo, Dokter Kibo. Iya, saya Dokter Kibo. Iya, Dokter. Ini, Dok, tenggorokan saya sakit banget. Kayaknya radang nih, Dok. Oh, Ibu radang ya? Iya. Bisa nggak dokter kesini, Dok? Yaudah, tunggu ya. Saya segera kesana. Iya. Ya, saya tunggu ya, Dok. Udah, Ma. Panggil dokternya. Udah, Pa. Udah dipanggil kok. Bentar lagi datang. Oh, iya. Sudah. Hermi. Mana ya rumahnya ya? Kayaknya ini deh rumahnya. Assalamualaikum, Dokter. Tuh, Mas, dokter sudah datang. Oh iya ya, Pak. Aku bukain pintu dulu. Iya, Dok. Eh, dokter, sudah datang. Silakan masuk, Dok. Ini, Dok, tenggorokan saya tiba-tiba sakit. Gatel. Panas rasanya, Dok. Wah, ini mah beneran radang, Bu. Coba, Papa lagi diobatin. Iya, Bu, beneran radang. Coba, Bu. Do re mi. Do re mi. Ini mah udah parah, Bu, radangnya. Dok, tolong diobatin, Dok. Nggak enak, Dok. Tolong, Dok. Ya, Bu, saya kasih obatnya, tapi Ibu nggak boleh makan yang pedes-pedes, berminyak-minyak. Ya, Bu, sama santan juga nggak boleh. Ini, Bu, obatnya ya. Oh, iya, Dok. Makasih banyak ya, Dokter. Ya, Bu, sama-sama ya, Bu. Jangan makan yang pedes-pedes ya, Bu. Terus saya makan apa, Dok? Pokoknya makanannya yang rebus-rebus aja, Bu. Kayak bubur, telur. Oh, gitu ya, Dok. Yaudah, saya pamit dulu ya, Bu. Makasih ya, Dokter. Iya, Bu. Ya, makasih, Dokter. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Dok. Tuh, lain kali jangan makan pedes-pedes. Makanan dihajar semua. Iya, Pak. Ini juga udah dikasih obat sama dokter. Nih, Rumi. Sekarang mau tidur aja.